5 penumpang parah manakala 14 lagi cedera selepas bas ekspres membawa 19 penumpang merempuh trailer membawa muatan getah skrap di kilometer 257.7 lebuh raya utara selatan arah selatan berhampiran terowong menora awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 2.15 pagi itu, bas berkenaan dipercayai gagal dikawal sebelum merempuh trailer yang berada di depannya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar, penolong kanan penguasa bomba Khairil Anwar Shaharudin berkata pihaknya menerima panggilan jam 2.35 pagi sebelum bergegas ke lokasi berkenaan. Katanya 5 penumpang bas patah kaki dan pinggang terseliuh manakala 14 yang lain hanya cedera ringan.